Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan penyelidikan serta pemeriksaan terkait aksi penghadangan oleh tim ses salah satu paslon terhadap sebuah mobil pembawa paket sembako yang dikendarai salah satu kader partai paslon lain di kawasan Paseh, Kabupaten Bandung yang viral di media sosial. Jika terbukti terdapat pelanggaran pilkada di masa tenang, Bawaslu pun akan melanjutkan kasus tersebut pada sentra Gakumdu. Pasca kejadian temuan dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu tim pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Bandung di Kecamatan Paseh, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung langsung melakukan pemeriksaan serta penyelidikan atas dugaan pelanggaran di masa tenang kampanye. Barang bukti satu mobil minibus berikut sembako yang ada di dalamnya langsung diamankan di kantor Bawaslu Kabupaten Bandung. Selain itu, Bawaslu pun memintai keterangan sejumlah saksi, diantaranya sopir dan pemilik mobil minibus, serta masyarakat penghadang yang merupakan tim sukses salah satu pasangan calon peserta pilkada. Siapkan periksa juga unsur formil dan materialnya apakah semua terpenuhi atau tidak. Kalau semuanya itu terpenuhi, nanti kita bahas di sentra Gakumdu. Di dalamnya ada kepolisian dan kejaksaan. Itu di dalam mobil ada apa aja? Memang di dalam mobil itu ada minyak, ada beras, dan uang. Tapi berdasarkan pengakuan dari yang membawa kendaraan itu adalah untuk dibagikan kepada tim sesnya yang ada di tingkat RT dan desa. Begitu juga pengakuan dari salah satu donatur yang memiliki kendaraan tersebut. Sementara itu, pemilik mobil yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Bandung, Rani Rahayu Fauziah, mengaku paket sembako itu sengaja akan diberikan kepada kader partainya untuk turut serta menjaga keamanan masa tenang kampanye yang rawan kecurangan serangan fajar. Rani Rahayu Fauziah mengatakan pembagian sembako sudah menjadi kebiasaan dirinya sebagai petugas partai untuk bertanggung jawab terhadap kader-kader partai di tingkat kecamatan hingga desa yang turut menjaga masa tenang pilkada dengan kegiatan liwat bersama atau jaga lembur. Pendistribusiannya bukan untuk masyarakat. Saya tegaskan bukan untuk masyarakat, tapi itu untuk kader partai dari partai saya. Memang udah disiapkan itu untuk hanya untuk kader gitu. Iya. Sekarang kan musim lagi sebentar lagi kan lagi mau pencoblosan ya. Lagi musim begini. Ini sudah menjadi kebiasaan saya sebagai petugas partai untuk istilahnya menjaga lembur kepada teman-teman kader di kecamatan, desa, dan RW-nya masing-masing. Jadi sembako itu untuk istilahnya ngaliwet, untuk ngaliwet teman-teman kader di wilayah RW-nya masing-masing. Sementara itu, tim sukses pasangan calon yang melakukan penghadangan terhadap mobil yang diduga akan melakukan pelanggaran politik uang berharap Bawaslu dapat menindaklanjutinya dan memberikan sanksi tegas sehingga tidak mencoreng pesta demokrasi pilkada kali ini. Hingga H-2 Pilkada Serentak, Bawaslu Kabupaten Bandung sudah menerima puluhan laporan pelanggaran kampanye, diantaranya berkaitan dengan protokol kesehatan ataupun politik uang dari ketiga pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Bandung. Bawaslu Kabupaten Bandung berharap tim sukses seluruh pasangan calon tidak melakukan kampanye di masa tenang hingga hari pemilihan Rabu 9 Desember 2020 mendatang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.